dalam kehidupan masyarakat, kita harus tahu betapa bahaya virus COVID-19 dan kepentingan mendapat vaksin supaya masyarakat terhindar dari terkena wabak bahaya ini. Wabak COVID-19 menular begitu pantas. Ia boleh ada di mana-mana yang kita tidak sangka. Dengan mendapat vaksin COVID-19, kita dapat mengelakkan penyebaran kepada masyarakat sekeliling. Para pakar kedoktoran di Australia menegaskan bahawa risikonya sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan besarnya manfaat jika kita vaksin. Petugas boleh kembali bertugas, pelajar boleh kembali bersekolah, peniaga boleh kembali peniaga. Dengan demikian, ekonomi negara boleh kembali pulih. Saya mendapat suntikan vaksin COVID-19 kerana ia adalah salah satu cara yang terbaik untuk melindungi diri saya dan jangkitan yang berbahaya ini. COVID-19 bukan saja boleh membuat kita sakit paramalah, ia jugalah membawa kepada kematian. Lagipun, kerajaan Australia berbelanja ribuan dolar untuk suntikan vaksin COVID-19 dan diberikan secara percuma untuk masyarakat di sini. Di Youth Projects, kami sangat mengambil berat tentang keselamatan dengan mengambilkan kebersihan, dengan mencuci tangan, memakai pelitup muka, menyediakan sanitizer dan dengan langkah jarak jauh semasa berinteraksi. Semua petugas di sini diberi kesedaran tentang wabak berbahaya ini dan sentiasa diberi perintangan untuk mengikut peraturan. Pada tahun 2022, saya berharap semua masyarakat di negeri ini telah mendapatkan suntikan vaksin sepenuhnya. Saya ingin menjalankan kehidupan seperti biasa, dapat bersukan, berkelah di tepi pantai, melakukan aktiviti luar rumah, berbelanja dengan keluarganya dan menghadiri jemputan makan malam di rumah kawan-kawan dan perkahwinan. Walau bagaimanapun yang paling nantikan ialah untuk pulang ke Singapura untuk menziarah keluarga di sana. Come on, Youth Projects, let's get the job done.